Di Kecamatan Belimbing ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan air, mereka rata-rata pengguna PDAM dan juga masyarakat pengguna layanan air umum, sumur, sumber, dan sungai. Jadi ini masalahnya adalah mereka tidak pernah melakukan tes kelayakan apakah air itu layak diminum atau tidak. Tapi yang jelas selama ini mereka mengkonsumsi air itu.